Aish, bosannya ini. Eh, kedai apa tu? Nampak macam besar je. Aku nak pergi tengok ah, macam best je. A few moments later. Nampak macam muram je kedai ni. Macam tak best je. You know, sama datang cari apa ya? Eh, tak ada lah pakcik. Saya saja-saja nak tengok. Pakcik, kedai ni dah lama ke buka kat sini? Oh, kedai ni dari tahun 90-an lagi. Anak ini baru pindah sini ke? Saya baru pindah je kat sini minggu lepas. Uish, banyaknya game kat sini pakcik. Pakcik, cuba pakcik cadangkan kat saya satu game. Ya, pakcik ada satu game yang tak ada orang pernah menang. Anak nak cuba main. Main tahu ada rezeki. Jadi orang pertama yang menang kan. Wow, nampak macam best pakcik. Lagipun, saya memang suka cabaran macam ni. Berapa ya pakcik? Oh, RM20 je nak. Uish, murahnya. Saya belilah satu pakcik. Baik nak, terima kasih. Pakcik jual ya. Sama-sama pakcik, saya beli eh. Baik nak, terima kasih. Pakcik jual ya. A few minutes later. Uish, cantik juga grafik game ni. Tak sia-sia aku beli. A few moments later. Kenapa ni? Rosak ke? Aduh, baru tengah sedap-sedap main. Tutup dululah. 12 seconds later. Sekejap, aku kat mana ni? Suara siapa tu? Kenapa dia macam minta tolong? Baik aku pergi cek. Cik, cik okey? Kenapa tangan cik kena ikat? Tolong jangan apa-apa ke saya. Jangan risau cik, saya bukan orang jahat. Selamatkan saya. Cik jangan risau, saya akan lepaskan cik. Kau ingat kau boleh belah macam tu je dengan perempuan tu? Kalau kau nak selamatkan perempuan tu, kau kena lawan dengan aku tu. Tu pun kalau kau beranilah. Tak nak sangat kan? Mari kita berlawan. Tapi kau kena ingat, kau jangan nangis kalau aku yang menang. Terima kasih awak sebab selamatkan saya. Dah, jom kita keluar dari sini. Tempat ini tidak selamat. Boy, naik ke mana tu? Dia baru je nak mula. Takkan nak pula dah. Kau dah tewaskan anak-anak kau. Sekarang ni, kau pula boleh balasannya. Akhirnya, kita menang. Kenapa? Kenapa kepala aku rasa pening ni? Eh awak, okey tak? Eh awak, awak! Aku mimpi ke? Sekejap. Lah, aku mimpi rupanya. Tapi, siapa perempuan yang aku jumpa tu? Siapa eh? Ish, tak ingat lah. Ish, banyak sangat aku main game ni. Aku rasa aku patut berhenti main game dan aku patut fokus pada pelajaran. Ish.